di dalam ada kren-kren yang ngangkat-ngangkatin truk kontainer. Ini ada kapal penumpang juga teman-teman. KM Kelut. Ini ada kereta lagi muat ini sepertinya. Barang tuh balapan dengan kontainer yang sebelah sana tuh. Teman-teman, ini saya ke arah Tanjung Priuk, Jakarta Utara nih. Saya melintasi terminal peti kemas. Ini terminal Sungai Laguan. Biasanya kereta kontainer nurunin kontainer di sini. Banyak banget kontainernya. Truknya besar-besar di depan. Tuh di dalam ada kren-kren yang ngangkat-ngangkatin truk kontainer. Ini ada truk tangki nih. Belum ada kereta di perlintasan terminal Tanjung Priuk. Palangnya. Stasiun Tanjung Priuk di situ. Di sini kalau untuk bandulnya masih lengkap teman-teman. Kalau di jalur Brown Line itu kan banyak kan tinggal sebelah. Ini masih lengkap nih. Ada kanan dan kiri masih lengkap. Ini mereknya bukan Alkmar nih. Sebentar lagi sepertinya ada kereta kontainer mau masuk ke Pasoso teman-teman. Ini yang ini masih nyala nih lampunya nih. Cuman yang seberang sebelah sana kayaknya mati. Di sini pagarnya masih menggunakan busi nih, besi-besi bulat. Kalau di tempat lain udah pakai paralon gede gitu. Ada bus Transjakarta.
Ini ada kapal penumpang juga teman-teman. KM Klut. Di sebelah sana juga banyak kontainer tuh. Pesawat. Ini ada kereta lagi muat ini sepertinya. Tuh, itu mesin yang buat ngangkut ini, buat naik dan nurunin kontainer. Itu relnya itu kayak pakai rel kereta tuh. Yang di bawah ini buat tempat dia jalan. Ini banyak bis teman-teman. Tuh, dari Jakarta Madura juga ada di sini, Sinar Jaya. Kita belok ke sini lewat samping stasiun Tanjung Priuk. Ini sebelah kiri kita stasiun. Kita hati-hati di sini. Oh, ada kereta tuh teman-teman, baru berangkat dari stasiun Tanjung Priuk. Wih, itu dia ada lokomotif CC203. 0203 white and blue teman-teman. Wow. Nah, ini jarang-jarang lokomotif putih biru ini dinas di sini teman-teman, dinas langsir di Tanjung Priuk. Ini lagi ada di stasiun Tanjung Priuk. Dia masih diem. Ini tadinya di stasiun Pasoso, tapi udah jalan ke sini. Tuh di sana banyak kontainer. Panjang banget sampai ke sana kontainernya. Tuh, sampai ke ujung. Ini kalau misalnya kita tungguin nanti kita dapat nggak teman-teman ya? Nggak tahu nih jalannya jam berapa soalnya. Entah dia masih langsir atau mau balik ke Cipinang. Kita gambling nih, kita tungguin aja ya. Jarang-jarang soalnya baru kali ini dia dinas langsir di Jakarta Utara di Tanjung Priuk. Langsir ini. Kereta peti kemas, kereta kontainer. Jajar dengan KRL TM05 teman-teman, sama-sama livery baru tuh.
Nih banyak teman-teman RF cilik lagi ngeliatin lokomotif CC203 putih biru. Sampai manjat-manjat. Persilakan terus segera naik. Jadwal sesuai kloter lain di antara sisi antara pelan kota. Persiapan diberangkatkan kembali. Kereta sebelah kiri TM05 akan berangkat menuju Jakarta Kota. Jalur 2 dijaga berangkat. Tuh kontainer sebelah sana juga berangkat tuh. Sebelah sana teman-teman. Bareng tuh balapan dengan kontainer yang sebelah sana tuh. Jakarta Kota berikutnya, saat ini rangkaiannya sudah berangkat dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Tanjung Priok terlebih dahulu. Jadwal keberangkatan berikutnya dari stasiun Tanjung Priok tepatnya pukul 11:00. Kita cekat lokomotifnya di perlintasan teman-teman. Tadi udah bunyi, saya dengar alarmnya. Wah, buruan Pak, ayo, malah bapaknya santai. Nah, dari sini tadi saya dengar klaksonnya. Tuh deh.